sekali terucap tak akan kuulang lagi. Walau kau memohon mengharap padaku. Nyeroh ke lauk ke deja, nyeroh mangkat nengeneng, nyeroh ke dalam nyepul keluar, nyeroh kentang napang. Makiratin mendai, serbuk tak serbuk. Ada, wah ngocak selake, jauh kok jauh. Mabur sebekeran, serbuk. Makin boleh sanyar boleh, kau boleh bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أما بعد. علماؤنا الأعزاء وَمَشَيْخُنَا الْأَجِلَّةِ, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus Habibana wa Sayyidana Hadratal Habib Ali Zainal Abidin Al-Hinduan, dek selerana peten kaula sangat amul jaki, peten kaula sangat ta'zimi, ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kyai Haji Bushri Fauzi, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Hinduan Ar-Ridwan beserta seluruh jajaran majlis keluarga, sangat beten kaula amul jaki, sangat beten kaula ta'zimi. Yang mulia Kyai Muhammad Sofwan, beliau Kepala Madrasah Diniyah Ar-Ridwan, berserta para kiai, serta para guru, nyuun seporah tak bisa nyebut tung situng, nyuun seporah tak bisa nyebut secara rinci karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak ngurangi ta'zim dan hormat dek serta seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, secara khusus ajunan Bapak Haji Arifin selaku pemangku desa Sokian, beserta seluruh aparatur tisaipun baik di tingkat carik atau di jajaran apel yang hadir tanpa terkecuali. Tercukan tak kalib ajunan semulja Bapak Haji Ahmad Darus, beliau selaku Kepala Desa Kalabengan, beliau selaku pemangku Desa Kalabengan. Mun salah cek lek gelek kau tepak bi.
Ben sateja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, wali santriwan dan wali santriwati dari lembaga pendidikan Ar-Ridwan, terjukan tak kalep juk meja. Oh, sapa puan benjuk kursi ni kan. Takar benda pujuk meja ki. Terjukan Jamiah Selawat juk meja. Ben sateja se hadir simpatisan para muhibbin tanpa terkecuali. Dek kesateja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin ajunan sateja imul jaki Allah. Sepertama ngiring kaula ben ajunan amuci ben asyukur ka Allah. I kesempatan mangkin kaula ben ajunan sareng Allah i takdir aling ki apolong tapangki. Dalam keadaan saya, dalam keadaan sehat, semoga alingki ben apolong kaula ajunan mangkin nyi bermanfaat seraja. Terutama dak kapotra-potra kaula ben ajunan sebeda lembaga pondok pesantren Ar-Ridwan, mentertetia nak poto soleh. Mentertetia nak poto solihah. Solihin ben solihat tetina poto sekarat tu da ajunan pon Gusti Allah. Amin Allahumma. Nika arpan sepaling raja tetina poto nika tak penting teti orang soki, tak penting teti orang andi pangkat, tak penting teti orang para tu masyarakat, tak penting teti orang si terkenal, sepenting para tu da Gusti. Namun kalau kita mengacu kepada hadis baginda Rasul bahwa manusia terbaik itu adalah anfa'uhum linnas, manusia sepaling banyak manfaat de ka orang lain. Makanya tuaki potranah menter tetina poto separat tu ka Allah, menter amanfaat de ka orang lain, ben tetina poto semacelep de ka orang sepo. Mulai dari dunia sampai dek ke akhirat. Amin Allahumma. Benih karo macelep e dunia, karena mun karo macelep e kanto pajual es macelep. Macelep ke akhirat kuah nak poto si bisa ngangkes. Umpama kau leben ajunan tak pecerok e takdir masuk neraka gara-gara nak poto paratu ke Allah. Nak poto bisa anyu onda ke Allah, kau leben ajunan burung saya masuk neraka. Eki babi nak poto dek ke suarga mantir sakat dinto bedena. Amin Allahumma. Cuman dan kula sering pada pak acara imtihan iman gak diman hadirin, dan kula setiap acara imtihan gak dinto ngebena makle kau leben ajunan gak dinto tak tengerjan. Lakar jabun Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, beliau toman adabu Habib Abdullah Ibn Alawi ini kesengarang kitab Rotibul Haddad. Jadi seasman Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, beliau yang kak tetiwalin Allah ini kalau kung tangkung tapi sampai sebitak tahun. Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad ini ada bu anak ini kemacam berada telok. Anak itu macamnya ada tiga. Yang pertama ada anak yang berpredikat nasikhun, yang kedua lahikun, yang ketiga sabikun. Apal? Apal? Nomor situng? Nasihun. Nomor dua? Karihun. Siapa ngucap karihun je? Wanyang kufel majaka suara ru apa karihun? Se nomor situng? Nasihun. Nomor dua? Nasihun. Nomor telok? Nasihun. Alhamdulillah apal kapi. Ini tak apa lo? Ayun. Berdua? Ayun. Telak? Ayun. Nomor situng nasikhun. Nomor dua lahikun. Nomor telok sabikun. Gih apa lagi? Tadi mak le peleman deki mak le budak oleh nombian. Kencak kebicikiran ni kan? Nasikhun, lahikun, sabik tak usah. King Mak Leoning sambian. Ini dawuh Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Sepertama
Anak nika nasihun. Anak se ngosot se mailang kabagus na orang tua. Maka na nasih orang se ngosot se ngubah. Napa saya maksud? Ring tua na saya, tapi anak tak saya. Badan apa tadi? Banyak, banyak. Tapi benih ganto. Ini kasih banyak, coba. Coba temor. Ini coba benih dina. Bahkan dulu ada seorang nabi dan rasul punya anak namanya Kan'an. Siapakah ayah Kan'an itu? Ayah Kan'an ini bukan cuma sekedar nabi, tapi beliau adalah seorang rasul. Pas era Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh andi anak Kan'an. Nabi Nuh ini kan nabi ben rasul, keng Kan'an ini kafir. Maka dengan ayat ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa mar rahim. Ini kajian Allah dalam Al-Qur'an. Kan'an itu tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam karena Kan'an tidak mau ikut Nabi Nuh naik kapal. Akhirnya Kan'an gak ditotakelem. Dalam keadaan tenggelam itulah Nabi Nuh menyeru kepada Kan'an. Ya bunayyar kam ma'ana. Hei cong, mayu abereng kong kena maklil selamat. Qala sawi ila jabali yasimuni minal ma. Ya pak, tak usah norok kaki mungkaro selamat. Ong ke atas gunung jengkok selamat tak kira takelem. Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Lo bisa cong. Setiari tadi si bisa masalamet kecuali tolongi bi guste. Nabi Nuh ada bu kita amarkan an yonder bi aing takelem tak umber pole kan an mati dalam kebedaan kafir hadirin. Kan an termasuk kategori anak yang nasihun. Sengapus kepugus na orang tua, yang sepona nabi, yang sepona rasul, Kan'an tak teti orang sebagus, justru teti orang secuba. Mantar kau leban ajunan epa selamat. Allahumma. Nah, apa maksud tak? Kau leban sambian jauh rumah sa aman. Nika nabi ben rasul, napa napa boleh kau ustad ben pinter. Jelas. Nabi rasul potran nabi sakapir hadirin. Sapora. Kula ben sampean ustaz bah nang tenang bulan se ustaz cak macam-macam al ilmu bit ta'allum la bin nasab ilmu ni kagala ben ajar lo itu ronaki makiring sepon alim mun anang tak ngaji tak kira alim bener ilmu ni kata itu ronaki se itu ronaki ni ka mengi mun mengi itu ronaki mun bapang hik. Tetku anakku tak menduki. Huk, kau. Hik, huk. Mun mengi noron ke bebe, darah tinggi noron, kencing pakak bebe, desu noron. Yang mun ilmu tak bisa, al ilmu bit ta'allum la bin nasab. Sapora, maki ustad keng mun anang tak pengaji tak kira oning. Maki reng tani. Keng mun anang pengaji tan cepotran sampian bekal tetia orang alim. Mangkana cek kini ate. Ilmu ni kata ibuki kala ben dinasti tapi ilmu ka maksudnya bunyi tergantung pan bapa alim alim punten man lam yasra alaihi ilmuhu lam yasra alaihi nasabuh mun ilmu na tak kencang maka nasab elang hadirin kiai ustaz anang tak ngaji bah tak tahu ambu si kiai tak ngerti kiai mangkana tiba tahlil sapora lain nabi tak biasa ngusos kiai tak biasa doa kiai tak biasa. Apa jenis nengakan biasa? Ibongkalan, ibongkalan. Mereka tu kan jungsaraan. Tak bisa. Mangkana cek kini ate polan se ring sepo alim. Mun tak ngaji anak tak kira alim tak kira.
Teng sepona reng tani ing mun anak ibu ngaji pinter kak karena ilmu kak dinto ibu ki kasir asaus ka orang segelum nyari hadirin jelas makanya cek terkubat terbeni tergantung si arabat pulan arabat ti reng tani pah anang titi tani belum tentu pulan arabat ti ustad anang titi ustad belum tentu makanya lambat beda siir fa musa alladhi rabbahu jibrilu kafirun wa musa alladhi rabbahu fir'aunu mursalun. Dulu ketika Fir'aun mengaku Tuhan, Fir'aun ini mengaku pangeran hadirin, bahkan oding sampai depak saya ibu tahun ini ke Fir'aun napa-napa boleh sakit kelis mereka lo toman makanya mau lo toman sakit jendri bunga gelut kok keng silsilan lagi asam pung ke Fir'aun di atas di cek bong sombong Fir'aun ini ke saya ibu tahun napa-napa boleh sakit kelis mereka tak toman. Ketika Fir'aun mengaku Tuhan dan tidak ada yang mampu mengalahkan Fir'aun, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati, nanti saya akan mengutus rasulan ila bani Israel. Nanti saya akan mengutus utusan kepada bani Israel. Wahuwa Musa alaihi salam. Dialah Musa yang akan menjadi rasul. Jadi can malaikat Jibril, oh deki bukal bada rasulnya, mana Musa. Akhirnya pulang bi Fir'aun ke setiap nak kanak laki Eropa, tekepi. Polan amin pebo desem ancur kerajaan dari reng laki Fir'aun memberi pengumuman semua bayi laki-laki harap tumpas maksudnya ini pengumuman dari Fir'aun yang boleh hidup hanya yang perempuan dan pengumuman kepada seorang laki-laki harap jangan sampai tidur dengan istrinya agar istrinya tidak melenting. Dia tak ngendung. Jadi saya laki tak boleh tidung ben bini nah. Dan semua perempuan hamil di bawah pengawasan Fir'aun. Sejarah mencatat bekto gak dintoh 12,000 orang bini ngendung eje gak bibi tentara na Fir'aun takut beda serembik laki. Karena dari Fir'aun pengumuman mun laki pate mun bini torot. Anapa? Pulan Fir'aun amin peh beda yang laki sebekal mancur kerajaan nah. Allah ngabenda ke malaikat. Malaikat kok bekal ngutu sering laki ke Fir'aun je nyaman Musa bekal tetiban Rasul dia semakala Fir'aun budian malaikat Jibril mireng kabar cek bada Rasul semakala Fir'aun nyaman Musa orang laki malaikat Jibril turun ke bumi setiap orang bini rembi itu kuibi malaikat Jibril akhirnya bada orang bini rembi bajing laki pah inyamai Musa ariya nabi ben Rasul yang malaikat Jibril ekalak bi malaikat Jibril bajik nikah ekibu ipa jauh ya rep erabati bi malaikat Jibril anapa takut ipati Fir'aun mun itu mopolan bi Fir'aun bagian bajik laki Eropa te ekapi jadi situng akhirnya bajik laki senyama Musa ni ke erabati malaikat Jibril karena yang malaikat Jibril ke bakal titi Rasul semakala Fir'aun di tempat yang lain. Jadi tadi itu di Sokiyot. Sementara di Kelepungan gih, lahir juga bayi laki-laki namanya Musa. Pada Musa lagi ya? Pada lagi ya kan tu? Fir'aun. Alhamdulillah. Ini aku rada Fir'aun lah. Lahirlah di Kelepungan Musa juga. Polantaku ipate Fir'aun. Musa situng ini keibuan katase. Atau sungai Nil itu laut merah ibuang kata sek ni kah aram ibuang kata sek ya pas lagi nak Allah apa jangan Allah tak Allah rimun itu di nak apa hati deki akhirnya ibuang kata sek situng Musa irabat malaikat Jibril situng Musa ibuang kata sek se ibuang kata sek ni ku tak pah itu mubi bini na Fir'aun se anyama siti Asia ngater anak bini Fir'aunnya ke andi anak bini anak angkat. Anak angkat Fir'aun sebini nikah itu panitel getel akhirnya bik tukang ramal muntro beres suku tuman di kaing tase selama 40 hari 40 malam kik laku ben lem malam tetapi anak Fir'aun mandi ke tase kik laku ben lem malam anak angkat bini Fir'aunnya kalau andi anak sebini ini ke anak angkat minta andi anak pulang Siti Asia ini kemun eka polo ngatidung bik Fir'aun Siti Asia ini kebi Allah irep ikan tereng bini lain semua na pada bernyai Asia ika bayi dari setan tetapi Fir'aun ni kasa abid ta alun kelon ben ab sa'ab
Jadi Siti Aisyah ini ngatur anak angkat bini ini kan mandi kata sebulan bi telgetel pah nemu bajik ini ngambang ibu di kota iki bermula pah ngoca Siti Aisyah ada ke Fir'un la taktuluhu asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada kak bajik laki lain jo patik ke bibik kakek keng bajik jitung dia cek patik kak ya hari turut pak odik dia mik polari ya bisa iyang ka anak budin kakek kan mari andi anak angkat bini le ari anak angkat laki titik kok ben kakek andi dua anak laki bini pada anak angkat ari je pate kak ya mik pola ari kening ke bayi anak ben mik polari ya manfaat budian Fir'un semateng teng kareng mun laki patein cak paudi pan bini ne sing ocak mun laki ri cak pate kak ya oh iya le eko napa-napa le sokian cak Fir'un takok ke bini na wahahaha iko Fir'un ngaku pangeran takut ke bini nah pangeran lo kung tangkung minta sembahkan ke bini nah tak pernah pun dari ya makir ya cek pada takut ke ya cek mani bedak pada celik kerja ya tak jok mak itu kang silat tu sus ayo log bin ka iya le buru ke dan makilah kapol sek roh nera muni gedak bidin oh ira le lara aja engger le iya kempang mari ne kok Fir'un takok ko bini akhir tai patein jadi waktu ni ke berdua Musa hadirin situng Musa ira bet Fir'un situng Musa ira bet malaikat Jib toreh berbeda manusia selebih cuba dari Fir'un? Ada. Berbeda makhluk selebih bagus dari malaikat Jibril? Tak ada. Malaikat Jibril tentu makhluk paling bagus karena tak andik nafsu. Sabora, ini lembut masalah aku tu segi. Karena mun abahas masalah kualitas antara manusia dan malaikat ni kapakun muljaan manusia. King mun secara kelakuan maksiat, manusia ni kan bisa laku maksiat. Mun malaikat kan lo bisa maksiat ni kan. Jadi mun abahas masalah bagus lah. Terhadap menjaga kemaksiatan tentu malaikatnya ke lebih bagus karena malaikatnya tak lebur ke janda tak lebur ke peraben tak lebur kibar depan gula gula ke janda aku lebur cengcek lebur ya mun lebur kan dik bu apa jok nas panas sih kak takut abis ini boleh kok nanya agak bu agak jauh gula mungkin akan terjanda man kaman kalau gencolok munate cung saraan gitu. Jadi ada dua Musa, satu Musa dirawat oleh malaikat Jibril dan satu Musa dirawat oleh Fir'un. Dari macam pun ulama, fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafirun wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalun. Musa seera bet Jibril pantua tetireng kaper seerabat bi Fir'un pantua teti utusan terbalik tak terbalik napa jawab ulama kau leben ajunan neka asli beri tergantung seerabat teti sepertama tergantung takdir kasau karena epon guste senomor dua tergantung usaha na orang sab malaikat Jibril ternyata pantuan ini ketepi Musa Samiri. Musa Samiri kadin to sema kafir umat Nabi Musa ketika Nabi Musa umat ampun ipa Islam Nabi Musa narima kitab e Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam umat ta ipotorok ke Nabi Harun selama 40 hari 40 malam ketika 40 hari 40 malam iteku Nabi Harun Musa Samiri kadin to sengajek umat ni kenyembede ke patung pole setuju emas ipa polok ike bayi patung sapeh akhirnya pah isembah saya terkenal kalau persembahan si Robi'un Musa Samiri ini ke ketua nah saya kapir ini kalau sementara Musa seera berbik Nabi bik Fir'un Nabi Musa se Musa seera berbik Fir'un ini kapan abid seti Nabi dan teti Rasul seera berbik Malaikat Jibril teti reng kapir seera berbik Fir'un teti Rasul napa artinya kula ben ajunan ceenteng polan se ustad putrana belum tentu ustad kula ben sampian polang sering tani belum tentu anak kula ben ajunan tetireng tani bisa saja teti orang mulja mungku Allah bahkan ten kula sering medepak iman kak diman la maling sakale la rampok sakale pian maling rampok belum tentu anak teti maling meki bapang maling baling bapang
belum tentu anak teti maling, bisa saja teti copet. Teti ustad, di tempat selain beda situng orangnya mana Ikrimah. Siapakah Ikrimah itu? Tikel, lekin yang kita mulai aja bukan. Okay, tikel, segalangkang ya. Ada sungai lah kasih ganteng iman pak iman ni. Ni kemun beribu kada pak ke rumah jual tak baju ni kak. Segalangkang kak saya. Siapa tu buku orang? Latung bengak long modong. Bukan sehari kencingan pak kalian lempak gula ni kak. 10 harian dia pak bodoh gula ni kak. Saya ibu boleh juga ya. Macam kiu-kiu boleh. Kiu-kiu ego. Allahumma salli ala Muhammad. Apa? Mereka boleh setengah jam kan? Hah? 10 menit. Ejem mah mati. Tek ku jarum lanceng aja buk. Mun tak ada iya mati. Mun ada iya tek. Ejem. Coba-coba tegu-tegu. Aku ulin apa nten? Menda iya, aja berarti odi. Tak aku uli. Bagaimana aku uli odi? Sementara di tempat yang lain, coba perhatikan. Ada seorang bernama Ikrimah. Beliau ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau masuk surga Ikrimah nikah. Sahabat dengan jeng Nabi. Sera Ikrimah nikah. Anak ang Abu Jahal. Oh ini Abu Jahal. Bila temu? Gu-ong-gu-on dia. Jeng kau tak tahu bisa tukang ke Abu Jahal dina. Lah, yang sangat memusuhi Nabi itu kan ada 3, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jangkel. Lah Abu Jangkel ini punya anak Ikrimah. Ikrimah ini kan laki. Kayak makin biasanya pakai kebaya nyama anak, nyama ni bini. Tak napa. Ikrimah ini kebaya bini, laki. Pada ben Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki. Dulu adalah pembantunya Siti Khotijah. Nabi Muhammad ketika ada. Keng itrok buntik bi Maisaroh. Sera Maisaroh nikah. Laki, beni bini. Kayak makin kebaya nyama bini. Lo apa, buk. Lo apa. Sepenting kerja nyama Fakrotun anang. Jatuh kadang, saya ada nyaman anang. Oh ni Rara. Oh Rara, ngki. Nyaman lanceng gak? Fakrotun. Oning artinya Fakrotun. Nemui ketap tak oning juga. Fakrotun ni ke tekos bu. Anak angin nyamai tekos. Kan sini kenyaman ni ke pegenteng. Bi kanjeng Nabi saya pakun. Innakum tuda'una yawmal qiyamati bi asma'ikum. Wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti sampian akan dipanggil berdasarkan nama-nama sampian dan nama orang tua sampian. Maka kalau memberi nama yang baik, pegenteng. Mun bini coba nintik asma-asma nu Gusti rajin akan jeung Nabi. Sauda, Zainab, Khadijah, Aisyah, sini kalau. Mun laki ngala asma nu kanjing Nabi sae. Otaba asma Allah Ibrahim Abdun, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Jalil, Abdul Jabbar, Abdul Mutakabbir. Abdul Muhaimin, kata beri Fathun, Fathullah, Fathur Rahim, Fathur Rahman. Kalau tidak nama Allah, nama Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Mujtaba, Toha, Yasin, Khalil Yasin. Iman-iman pun tak sebut tu. Dungga-dungga ribadah. Oh tak mungkin apa gaul. Kiri kula sering ngobrol iman-iman. Mun apa gaul, apa gaul. Sepenting asnya mah aslinya pegun genteng. Kulan di penakan ni ronya mai pegaya ada. Pegaya bi kula. Siapa nyama nak? Alex. Tok bodoh saya lebih nyaman dari. Siapa? Alex. Pemain nyama ngaji. Ku tak nyama barat, beni nyama Arab je. Nyama lancengah Muhammad alaikassalam. Panggil nak Alex.
Tak apa-apa sampai di anak tak tanggung nyamai limin ho dia. Wahahahai kok. Lali min hu ni ke bani Korea, li min hu ni ke dari li sebeda ibatan kaula min hu panika dari Allah. Siapa anak? Li min hu. Kenceknya melung tang e. Melung tang e ada dia cak Arab saja. Ngelekser. Kipaga. Kula anak bini dia. Dia cantik. Kok cantik? Ayahnya tampan. Ya gelurah Dea. Nama panjangnya Fi'insyatir Radia. Panggilannya Dea. Lora apa panggil? Napa gaya? Wahinya siapa namanya? Dian. Oh Dian. Nama panjangnya Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Panggilannya Dian. Yang ini Mbak Ririn. Nama panjangnya Marina. Marina Pasa. Napa artinya? Tak oningking serembi Marina Pasaan. Lah nyamai Marina. Jadi mun serembi dia tengah dari jeding nyamai Marina teman cut. Pagaya nyamai. Nyamai ke bekal panggil budian kelaban asma sedeng genteng. Jadi pun ulama nya masih genteng ni kebekal epanggil ke ada budian masuk suarganya masih tak genteng epanggil di budi Abdullah epanggil Abdul Jabbar epanggil Toha epanggil Yasin epanggil Cobik Gudmar Gudi budi daya. Makanya cik pun ulama mun berdua orang anyama Cobik mun sampian tak yob sebelum Cobik ni keberi Muhammad seranya mana Muhammad Cobik. Ya mun cobi ketok napa-napa boleh tetireng biasa mah kita tikiai kan lo salpa. Ayo jangan ceramah agama pada kesempatan malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Muqarram Al-Alim wal-Allamah Hadratas Syekh Profesor Doktor Kiai Haji Cobi. Jadi ada Kan'an, beliau anaknya Nabi oleh Allah ditakdirkan kafir hadirin. Sementara ada Ikrimah. Ring sepona Abu Jahal. Abu Jahal andi anak Ikrimah. Ikrimah nanti sahabat Kanjeng Nabi Islam ben masuk surga. Maksud tidak remah. Kula ben ajunan toreh. Sepertama, cek putus asa. Maka ring tani, cek putus asa. Pengaji pas sekolah. Karena derajat kak dinto bukan yang kak gara-gara ilmu benih markina nasab. Makanya cakapkan Allah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina Allah bakal ngangkat dekat orang banyak minkum dari sampian kepi pasairah sepertama alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Saya pertama, saya bekal yang ka orang seiman dak guste. Saya nomor dua, orang separengin ilmu agama maka bekal yang ka tercetebi guste. Mun andi ilmu maka anak ngering tani mulja napa tak mulja. Mun andi ilmu maka anak orang biasa imul jaki napa tak imul jaki. Imul jaki nurok ka ilmu wa kullu ma yata'allaku bil ilmi syarif syarifun indallah. Mun la hubungan kelaban perkara simul jan nurok mulja. Ana ngering tani keng pulan akating ka ilmu ilmu mulja. Oring ngan nurok mulja ka. Engki na bangki. Engki. Napa pita na kiai ban kula ban sampean? Kan da pita na ka. Pada asaren, pada adeur. Kan pada. Mak mulja kiai. Nah apa itu nak? Polan beda Quran ide dan beda ilmu ide ni kasi mulja ki hadirin. Mun orang kan apa? Jangan pada. Mak mulja kia ini kah? Lain ben mun Habib. Mun Habib ni kah makita andi ilmu mulja ni kah markena nasab. Makana mun Habib ni kah ya tersegiai. Anapa? Karena mun durian aku setekan jing Nabi kak din. Toh hadirin ni kah benih marka ilmu. Makana mun Habib ni kah napa-napa boleh andi ilmu. Makita andi ilmu pakun mulja. Mak bisa.
polanan zuriyana kanjing Nabi ka dintu mul jagara-garana sapa sampung dak Gusti kanjing Nabi kula ben sampean marga ilmu mun ilmu na tada burung si mulja mun habib pakun mulja make tandi ilmu anapa polan si mulja ben ni marga na nasab tapi marga na nasapa akat teng asampung dak Gusti kanjing na kanjing Nabi mangkana kula ngebalai man kaman mun urusan ben habib pala tak seneng tau satoro keng jak becubaki mun arasana holil boy iya holil juga teng inro apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bekanang ki. Orang munandi ilmu sajen tua, cek sajen lebur. Ulama sajen sepo, jen lebur napa tak jen lebur? Jen mulja napa tak jen mulja? Tanang sajen kero, jen dicium sajen seneng padahal kero. Keng mun paraben mun ngena. Bekanang ki buk. Kan lain keng mun karo lanceng mun punya marga ilmu mun la kero. Kan lain penilaiannya. Ada apa sebab beda ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Kula sering mendapat hadirin. Kiai ini kesampai urusan di sini kata apa ada ben manusia biasa. Kula ben sampean ni kemuntro andi biasa kan nakin nyari kak. Nakin akasap nakin alaku ngi. Mun kiai ini kan tak nakin alaku cai ta bang biasa. Eta abang bi biasa ya. Kiai biasa negeker takut sing ala takut kening bodot. Eta bang aki dei. Mun di ngempian ya sa, ya copet dia orang. Kan lain. Kiai asaren ki lakku pokol bendu tok 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 tamu is antri kan sabolo ngibo beras ngibo kuleng lain sungkeman jesang jo se ibu ki ke kiai kiai ne ki asaren ide lu kule ben sampian tedung kol bendu pah bede tok tok tokan labeng cek kor keluar te ku di jendela gelu kan takok tepak ke Mekar jua bede Mekar di nak ada banyak polai di nak ada adeng Mekar jadi pak kebonggalan. Kula ben sampean mun bah bede tamu iki kula kutek ku gelut kok nak yotang. Lain. Kula ben sampean mun tak alak ko tak oleh besek. Kiai tak usah alak ko. Eh saribi besek. Coba tek ku semene bede kiai ngalak dir. Cek ngojak bedem dan dikibik hulum pentong. Ini mah bede kiai saka. Bede kiai cuwe lacan. Bede kiai melarat. Cek gesoki tek ku mobil raja pontuke raja. Teluma binina yang kuah binit drum mun kiai bika ya loe ko cagulupuk yo anang ipetedung petedung paha gelak gulupuk deki ngeding anang kake je aja mun ngeding deki paha minta alek nengkin mole kake. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga cepon ulama makomnya manusia itu dibagi dua. Kalau orang yang punya ilmu itu makomnya makom tajrid. Kiai ini kata usah alakku tapi besi nabung kiai. Kuleban sambian alakku gelum tak alakku tak gerandik besi. Coba nikah aing ini berapa nih? Gentulah ibu kan? Nikah setulah ibu mun eteku tegeng mun eteku kiai satu. Tangki kak? Padahal karo wis repo. Mudah ta moy minta syarat. Ulan anak ngempo ngacamu ngempo akan deket ibi. Buka bi kiai ini kak. Pajak majak. Mai lo gila bu. Ya kan rahasia se ibu cari bu. Mun se ibu cari pegaji kan pian tak minta macam tibi ibu ngono. Rahasia perusahaan. Mari ibu coba wis repo. Apa tahu alat tu mereka tak ke resun genteng ni kan? Nika saya ni kan? Saya resan di resun ni kan? Operator, sip, mun pengajian apa? Tuan rumah, saya pengajian. Nggak nika sebenar pengajian ni kan? Jadi resun saya buat yang panggung, pak aduk kau ring. Antara kacang berde pengajian saya ide jesun aduk dojo saya ibun lau aduk lau. Ada saya tengah ya atas akan dek ibu bawa kucing. Abis setiap anak munda ya. Anak soleh maksudnya mun pah yatas akan dek beba gulubuk je saya ngapa pentong bening ngaku hari biko aku orang akan dek pengajian tak keding ke tengah lula ngak nika bagus lek operator dalam masuk suar kiben selde selam biang wah meni kok
Bukan jelas ni kan? Apa dah boleh gue lebah keng akan dah hadis. Maka sini kejelas. Sekali terucap tak akan kuulang lagi. Walau kau memohon mengharap padaku. Jadi saya dan tek lagu nak bergelar dia. Cari setar, aku kena terang ngaji dan nasi kena dengar lagu India ni. Allah, jadi ada setar kena penasaran pulang kocak Hulil Yasin cek genteng ni kok. Kapan lebat pahal kocak? Ni kene. Pentong bener bi kok. Yang tak iman pentong aki bi kok ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin, jadi anak yang pertama itu adalah anak yang nasihun. Anak sema ilang ke bagus na orang tua. Anak sema tadek ke saya na orang tua. Ring tua na saya, ring tua na bagus. Tapi anang tak bisa nerosaki. Mentar, kelompok sepertama gak dito tak termasuk putra na kauleban ajunan. Amin. Anak yang kedua, lahikun. Anak sebisa mempertahankan kebaikannya orang tua. Dulu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak lagi namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail punya Nabi Ibrahim punya anak yang kedua Nabi Ishak. Ismail dan Ishak nikah sama-sama menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim nabi rasul potrana pakun nabi pakun rasul. Artinya katina apa? Nabi Ibrahim punya anak yang anaknya bisa meneruskan apa yang menjadi tugas orang tua. Ring sepona Nabi ben Rasul, potrana pakun Nabi, potrana pakun Rasul, berarti tetina poto saya bisa mempertahankan kebagusna orang sepo, menter tepa apotra kau leben ajunan sebeda ilembaga Ardiduan Allahumma. Ring sepona oning ngaji Al-Qur'an nak poto na pakun oning ngaji. Ring sepona akhlak kasae nak poto na akhlak ka pakun bagus. Ring tua na lampa anak pakun lampa. Apa napa sebab? Karena kau leben ajunan kak dinto bekal abeli ada Allah. Sen rosaki kak dinto nak poto kau leben ajunan. Epa kuwa ben cemper ring tua. Ketika kau leben ajunan saya tak abeli ka Allah. Nak foto saya tinggal kat dentu dalam kebedaan soleh dan solihah. Amin. Boleh ben sampai ni anyuk on Allah mentir tak saya tu muntak tu ke ni ngali anak anak kat dentu dalam kebedaan pecer kapi selamat kapi bagus kapi dan kuda sering berdepak iman kak diman kuda ben sampian makil atas andi tunya keng mun nak foto na soleh dan solihah arok toro ocak pecer selamat kuda ben sampian makil andi tunya cemper odik ni ketenang kak. Soki sambian banyak pesen, banyak mobil. Roma na tingkat keng andi anak telo itu bang polisi kapi. Tak kita tedung gula ban sambian. Tak kira cumper anapa? Orang bunga ni kan empat sama bunga. Bini, anak, tetangga, dunia. Empat ni sama bunga kak. Coba bisa sambian ngengangen. Orang bunga pasti marga empat ni kak. Muntak marga bini, marga anak. Muntak marga anak, marga tetangga. Muntak marga tetangga, marga dunia. Sama ruwet empat kia ni kak. Maka nampak ni tengah tempian bini, anak, tetangga, dunia. Ni ke saya senang, ya saya ruwet dia. Saya koros dia dia. Saya butak dia dia. Mersitung bini. Orang ni ke bekal senang. Mun andik bini solihah. Sebalik ke orang bini bekal tenang, mun andik laki soleh. Bener bu? Tidak maka tak pati genteng, maka tak suki. Yang tanggung jawab, cucur, lo atengka, tanggung jawab. Bunga tak bunga. Saya tidak cukup sampai ke andi bini pun tentak petiratin bini. Keng aturo oca, esuro mangkat, gelem, esuro neng-neng, ambu. Makiratin, esuro kalau kedaja, esuro mangkat neng-neng, esuro kedalem nyopul keluar, esuro kentang napang. Makilah kak, makiratin mendai. Serbuk tak serbuk? Ada. Wah ngocak selaki. Jauh kok jauh. Mau baru sebekeran. Serbuk. Mungkin boleh saya anyar boleh. Kebala bay.
Ngoning kayak cek pada andik WA lagi ya. TikTok kan andik kula. Keng benih dik gula, benih TikTok aku gula kasa. Benih. Gula kan TikTok. Ya Allah, cek lagu sekalian patut ke depak ke Malaysia, depak ke Mekah bareng. Ya margana lagu. Sering ku terjaga tiap malam, selalu terkenang, selalu terbayang setiap malam. Itu punya sahabat. Sahabat aja. Saya kembali sahabat aja, sahabat aja. Didi, mulai di, mulai di. Di, suruh mulai, suruh mulai. Pun tak mulai, kok si mulai. Di. Mulai. Eko pulo. Tak teman etok-tok biar yang ganteng kaki ya. Dana. Eko pulo. Aku bukan bersedih. Tok-tok juga benar gua ada mana. Karena pernikahanmu yang membuat kecewa, kau dustai aku. Sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah. Ajak yang melongok bu. Ku dalam buat mari sini. Bungo bureng bini pandai pentak apa pentak orang ada angang kok. Ongguan. Cak gula sa bini yang nemreng bini pentak nolak kepi bu. Epen tata anda, epen tata anda. Eh tanya aki arah pelik sepura ka ampian genteng gelu kok. Baru din bu din neka pah gelem ka gula. Neka kita oning gula ke si bini. Kemplan kocak ikin bertebekus pah epen tebi gula. Pah neka si gelem. Pah arabet gula mulai gik melarat sampai makin ne gelem. Makan gula makin lengocak janda eka bina janda. Ajo karo e colo bukmun iati cung saraan. Tak mungkin saya melukai perasaan seorang wanita yang telah menemani saya mulai saya tidak punya apa-apa dengan cara menduakannya ketika saya sudah punya apa-apa. Sorry ye. Cek pun ring bongkaran melekarak ekakan ben kuah saputa ngene ibu kedode karo ugi melarat apulung ben setua neng seneng ibu ki kasengode. Masuk Pak Eko. Si bini pah ngeplut status. Wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi wanita dicipta dari tulang rusuk itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati, agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Aing mata bung rembut. Sip sip sip. Langsung ke status bu. Video. Allah, bojo najih aku tak apal kapi degiban mulai. Coba. Si nomor situng bernana anak. Elang. Apa kan nak? Wanita tidak dicipta dari tulang kepala. Nomor situng. Nasihun. Nomor dua. Laikun. Nomor telok. Sip. Terus lagi nak, mari pah mulai. Boh. Ya kok orang nguncang TV bu. Lagi ngampung ke madrasah apa tak ibu kia mulai kok. Yang ku karo ngisiknya di nak cek rumah ki ngisiknya boleh marina. Pengajian. Pan, nomor telok seterakhir. Yang pertama nak sihun anak singapus. Kebagusan orang tua. Senomor dua, lahikun anak si bisa mempertahankan kebaikannya orang tua. Yang nomor tiga, sabikun anak si acungkan duit kebagusan orang tua.
ring tua adalah bagus kengki bagusan anak-an. Maksud tak? Ring tua nak uning ngaji Al-Quran. Anak ang bener karo tukang ngaji Al-Quran, tapi tukang ngaji kitab-kitab selain Al-Quran. Uning kitab fikih, uning kitab nahwu, uning kitab balaghah, uning usul. Berarti potrana lebih bagus dari orang sepo. Keng tak langkong le. Mun anya ma potra ma kela alim na ben ring tua na pekun muljeun ring tua na. Mun ki anya ma santre ma kela alim na ben guru na pekun muljeun guru na. Karena si banyak sini kagak. Bade situng oreng nika asuk oleh situng sekolahan ngaji ke situng guru langker. Mari na pah ngalle ke pon duk jebok ke pon duk raja. Alim mulai kak kan topah aliman ben guru na. Tolok kadang guru kampung apa etengin tengaki pulan mangkin la aliman ben tibiing. Bade sampo sini kak. Ngalle ke penduk jauh ke penduk raja pan mulai aliman ben kiai ben guru nak iyan tengaki bahkan terkadang erasani guru nak eh maki aliman santre kengmun sampian toman ajar maki lipa-lipan ke situng orang maka pakun muljaan guru nak maki lapintran sampian sapora napa-napa boleh karo kitab koning maki sedong kerbeca kengmun guru ni kasi ngajar bak cubaki maki lah karo tau lipa-lipan anapa sebab sampian semakin bisa macam ya ana tutolibin gara-gara libet dari alif si ajari guru tolang mun tak libet alif tak kira bisa macam kitab sekuning sebenarnya pondok pesantren gak ada hadirin jelas makanya cepun ulama al afdalu lil mubtadi walau ahsana lil mubtadi kapagusan ben kamuljaan pakun ek andi bi sada ada meskipun lebih bagus sebudian pakun muljaan guru nama ke aliman santrena jelas kuna sering ngebala iman kaman pada saya ada ini kapakun muljaan maki gendengan si budian, maki aliman si budian, pakun muljaan si keluan, napa-napa oleh orang, maki lah bereng pada, esokia ni lambat setiap sepeda motor kan inya mai Honda kan si, Honda laki, Honda bini, padahal Honda laki ni keking, keking ni kebenih Honda Yamaha, keng di orang pakun inya mai Honda, arapa, polan sedek adek lambat si ombor sepeda ni kemirkah Honda akhirnya ke budi tak tahu cek Isuzu cek Suzuki cek Yamaha Honda kepi kenapa polan sedek adek Hon ni ke aing napa nyam aing aku ki abilais tapi orang kan ni kocak aku kan kemak aku ni aku ana bejalan aku beni aku abilais mainnya main aku ah, lambok sudah ada si ombor nyaman aku ah, kau budi pahinya main aku ah, tapi bener, mesin aing ke sana penyaman, sanyo, padahal makin benih sanyo si banyak, si Mizu, enggih kan, mainnya main sanyo, sudah ada lambok mirip ke mirip sanyo, akhirnya makin si Mizu tetis sanyo, Sarimi, makin ada Sarimi, Sarimi ini ketahuan sekarang bolo, makin tu mie sedap, mie duo. Ken makin lami sedap pakun ekoca. Mainnya mesari mi, lambok sudah ada mereka sa. Makin enya mesari mi kapi ke budi. Soptek. Cagle cagle petong gitu kok marin orang. Eh, protek si setia robu. Mi pakuninya mi soptek. Sudah ada lambok mereka so. Maka protek sop tek kapi sate. Napa napa boleh orang bereng bukan ada tengah dan muljaan hadirin. Jelas jelas. Napa napa boleh kula ban sambian. Mangkana tak langkong. Mangkana kula sering berdepa tak langkong. Kula ban ajunan cek sampai tak boleh. Tor kadang berde acara pah muncung kiai dari sebelah tengah. Mobilan pajero ajubaan. Salah ajubaan pah surban seikel kel tu ke berde ban kadang daya. Turun dari mobil pah yang bukan hadrat tola al-badar walayna apakah dari tak kok tak nyapu asalaman ke kiai si dari Jawa Tengah guru saya ngajar lipali pun ya tak sokona beda ya mak banyak di nak pola pabrik ing sokian hati-hati hadirin tengah teh mun tata krama ni kata ijaga ke guru nikah napa-napa boleh titi banyak sekali ilmu ni kata kira manfaat dari macaran mak liti anak bagus kau tu beda khidmah kau tu beda ngebekte orang lambek ku banyak ilmu lah keng reng lambek kak din toh ngebekte ke kiai lambek ni ke ngebul ke kiai lambek ni ke santri nginep kilaku pleman telum kiai berse tak pleman mun tak tega asapuan ya deng telum tak pleman mun tak tega nebuk rebo ya deng telum kiai ni bining nolongi atanak gelu kan sini ke lambek okey kan
Karena menginap mangkat kulemak mulai gik laku. Kulemak lemah-lem berangkat gik laku mulai. Cangreng Bengkalan ekocak santrimu sengan. Tahu ning sumenep mi nyamai renggerengan. Napa nyaman kan tu? Mu sengan. Benih. Napa nyaman? Colokan. Oh benih copan. Tambah ni coba mun satre pilih mana gik laku. Asabuan geluh. Pada-pada gik. Nik bin ing nolongi atanak gelu, nolongi nyari kaju lambok ki kaju, kek lakeng nolongi ngangko aing. Peleman perse, mangken santri mule sekolah lemalem, tekui deng sekolahan, bedena agua, bedena pentol, bedena sarimi atau labuyan. Siapa saring kesan? Ya kiai. Isuruh manfaat ilmu, najak terbalik mungkin. Nggih kan? Lambek kiai andik rambutan andik sabu geger sing malem ae bele bisa santri gek laku ya toraki kedelem ni kak sabu nek kiai lambek mangken kiai andik ajem nyeremi elang telur mun ilang telur juga ni karo kiai na make ajem bingung juga oke kan lambek ni kak ajoron dan tedok sepeda ajoron dan pah bodo kiai pinggir jodon turun kak tonton jodon na mangken bede kiai asepedaan pah turun itu tonton keng de bensinna jua catur kadeng mangkin mekile kiai e klakson titit teko salah e salep kiai na mobilan asepedaan e salep e klakson gini bede idina gapi kena ngendam ndu ye berarti e Bengkalan ngulak de enak de adeng dia e klakson ibara saya temur ke bara. Bukan kulis kak kanto. Ini berarti gelar di dina desa. Oh, ini aku berarti grup nari yeri berarti. Ini buat apa? Kalang bus-bus. Mangkana menter putra-putra kaula ajunan. Sebagai lembaga Ardiduan, menter serang Allah. Mun benni teti seh sabikun selebih fokus dari orang tuana. Menter teti nak foto selahikun sebisa mempertahankan kebaikan orang tuanya. Amin. Amin Allahumma maklega uleban ajunan pada teti orang selamat pada teti orang pecira ya sampi tarakati buk sampi tarakati sampian nikah mati buk lok pada benri ya buk munaria aria aria are lok pate manti mantian sampian mangkana sampian mun bede kesempatan tahajud sambi tua aki putrana mun sampian andi malam-malam sehari maca solawat satu umpama benare satu solawat kan niat bi sampian sebelum solawat ya Allah kalaben barokahna solawat kak ditu ten kulanyu unda keajunan anak ten kulanyu betetiaki nak poto soleh ben soliha al-fatihah pah solawat jendera amin mun tak maca bu jari yang tak maca ngala aminan kege maksud tak boleh bisa ngamal lagi sampian napa saus amal sampian niat kebe terakat nak poto lambak dengan terakat ni ke tengah malam tapi makin kan tak bisa lambak mi bisa terakat malam lambak ni ke ada lampu mari isak lambak tedung cak ada lampu lambak ngelelenga takok ntar ke Indomaret tak ada ikut TV kita usum main HP di mana mau HP apa yang kelaku ya bodoh ini ku gengku tasbih aduh tempat kareng apa di nak di mecek dia yang lu pun makin cek orang seborong sebodoh cek makin di kepukul tung kita tedung apa saya kelaku pun tilpunan video callan ya Allah benih bekal benih apa papi iya mami cek lah karo sokian papi mami oleh ngolok papi mami korbek cocok sesuai ruwa papi je turun di pajero papi juga mami arisan cek lah sokian video callan papi mau kemana papi mau ngarit ngarit apa pi ngarit rebah papi ngari terba mami lagi apa? Kalau mami lagi ngawur celatung tegepok pada lotong tak bisa makin gak? Tak bisa tanggi malam darum macam tak tedung bisa video callan cek mun pun tilpunan sampai sopuh pagun tak mari bener? Ngantuk situ ya sudah yuk kita ngantuk ayo matikan HP-nya ih kamu yang mati cek haho grup nak kaki sudah jadi ya
kamu, kamu. Ya sudah yuk kita matikan sama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Tuh kan tidak dimatiin. Mikli yuk ngidi ngaki ngone. Cendek kelakar ring laki le. Kulis ring berdepak man kaman. Muni cek puntil punan cek gelem. Apa nak boleh cek video callan cek ndak. Apa nak boleh cek muntemun ke bela kak. Mun sampian lakar lebur ke gula. Ring sepotan gula ki berde pentah. Dak iya to tau saja wap boleh. Mun gelem mintak. Dak iya. Debunara a putran ke musleroh. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang membawa mawar. Tapi laki-laki yang siap membawa mahar. Ngeduh cek goroi beri lagu pepepepe kalompang bibir ceruk saloni mis madu korang seagabai ngerongi kole eng celeng sedek banyak senga senengi beniratin ben bedek lakaratin alami tikaratin alami. Ibrik lagu dia je lepek-lepek. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah dengan saya, ya Allah. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya, ya Allah. Dan jodohkan dengan tan malaikat cempur pura colong dengan raya. Cak gelap grup nak akhir ya. Cendek kelakal rek cek puntil punan. Cek gelem cek puntil punan. Cendek kelakal. Cek jepar cek jekar yang laki lek. Yang laki rek nakal kapi. Kecuali engko. Oh, kaki din ini. Wis, mari mulai. Korang, korang ngabit, ayo. Ji salah boleh, kocang korang ngabit. Pak Amit, huya loh, iko. Ingat tang bini kaki seron dale. Huya Allah. Mie melempung sarung. Oke, ngucit gulanya ku. Odi, binin sapre kak. Cak ki begi ya kapa ngajian ni. Odi cemai ku. Lecem. Bu, lebih lecem. Lebih sec. Jadi nebuk pak kurang ngetot tak begitu turun. Iya mun saya bebe terus-terusnya ku tak lecak ya tas re. Iya leso. Pak tak begi mule. Pon, sitelok. Mentir tetia. Ilmu saya bisa ingin kangen sehingga kau leben ajunan. Umpama potra kau leben ajunan tepat ke salah situng sitelok maka pabeli takdir ada ke Allah. Keng menter tepak kasih dua putra kau leben ajunan tertetina foto se lahik ben se sabik amin sakadin tok subhanakallahumma wa bihamdika nampak keng kelompok angling dharma ru nyerang adana. Evakuan pas tutup kena bentuk A. Dah habis. Oh tak kesokan. Ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahla baytina wa dhurriyyatina wa tullab madrasah diniyah takmiliyah ar-ridwan. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli at-tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli al-ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli ash-sharri wa ahli ad-dayr. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli salamah wa min ahli syafa'ah. Allahumma arhamna wa iyyahum idha sirna wa saru min ahli al-kubur. Fa'in lam tarhamna wa man yarhamna wairuka ya mujib as-sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين sareng-sareng بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak ibu hadirin, terakhir sebelum pleman dan gula abek te siwak siwaknya kegaduna pun duk menidik gula dan gula kengki iga boleh hadis semak lemer le sambian. Siwak ni ka salah situng faedah ni dibuaki bi ulama eka cerdas siwak kak dinto eka koko eka kuat ka kiki siwak kak dinto eka gempang sakaratul maut. Orang si abu aja ngasih siwak si ngaji ngasih siwak maka orang ni kemudian ketika mati ya tebung nyabe tak kira melarat eka gempang kelaben barokan siwak. Banyak cerita nang kitab ni ka king orang banyak salah sangka. Terkadang orang enggak ditopolan kocak siwak ega gempang sakaratul maut bedo orang mati ya tak lu mati pengen lagi siwak itu rotu lagi kecolong deh punten tapi mangkene ke lagi odik nih kah gula ben ajunan mun bisa asiwak siwak ke biten gula epa keluar mari ini mobil tak langkong panitia on koni aki bedo mobil ten gula sekasokan ngubangi ya toreh benidik gula ni keding penduk dia penduk tahfizul Quran darul alif siwak kene kesampian mun ngubangi iluar ni ke kendu belas ebu biten gula ecuan lima ibu. Saya ngolak ni ke kentelo ibu 600 mun tak kleroh. Dadi abah dengan saya ibu 400. Ana apa mi epa muda? Karena mun epa larang kesampian serba repot tak mele todus mele cek larang. Ngamun 5000 insyaallah mpian tak berak. King siwek ini kalau peti banyak. Beres medut ki. Dadi ya tore. Umpama budak remen engko cek teron ke siwek ke engko tak andi pese. Mpian mun tero ke siwek ke tak andi obeng, tak usah majer ngalak tak napa. Kor ke seorang mun sampai kapi tompes tang siwak dak sekali rek